الحمد لله الذي أنزل القرآن الكريم وجعل لنا ربيعا لقلوبنا وشفيعا لما بعد مماتنا وفي قبورنا ورحمة وهداية في دنيانا وصلى الله على نبينا محمد الذي علمنا القرآن وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهذه القرآن إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك الحمد لله pada malam yang mulia ini insyaallah taala kita bersama boleh sambung pengajian kita dalam suratul baqarah dalam surah baqarah ayat yang mana minggu lepas kita kajak tentang ayat 102 tentang syaitan syaitan yang mana syaitan sakninya sangat-sangat menggalak menggalak siapa? Menggalak manusia suruh punuh dan belajar sihir. Dah suruh apa? Dah belajar sihir. Yang mana mereka saat ni ni ahli kafir kufur dengan Allah Subhanahu Wa Taala sangat-sangat ambil peduli besar tentang sihir saat ni ni. Bahkan akhir-akhir baru ni ni kita dengar ataupun kita dok tengok klip dalam YouTube ke dalam TV ke dah orang dok sihir jalan letak air lah dah sihir ikutlah plek-plek dah orang dok dalam gambar buat tubik jadi stoko dah lepas tu juga orang panggil kata membawa orang tu rasa percaya beriman kepada apa yang ia buat. Jadi hak ni orang panggil kita satu buku masalah. Lah, orang tengok, oh tengok dia sihir boleh. Nah, oh dia guna gapo tu eh? Jadi orang kita pun dari timur, timur persoalan dalam masalah gapo ni satu-satu perkara yang timur saat ni. Jadi nak ayat kata benda saat ni tu tak ada jadi tamada dah lah. Tak ada jadi biasa dah orang tengok saat ni tu kadang-kadang temu timur perasaan. Nah, perasaan setuju di atas apa yang mereka buat saat itu dalam hal masalah sihir saat ini. Dan kita dah baca ayat auzubillahi minasyaitanir rajim wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki sulaiman wama kafara sulaiman walakinnas syayatin kafaru yu'allimunan nas as-sihra wama unzila 'alal malakaini bi babil harut wa marut. Ayat ni ni bagi kita tafsir minggu lepas bahawasanya mereka saat ni ni turut apa yang di katakan oleh syaitan terhadap Nabi Sulaiman bahawasa Nabi Sulaiman saat ni ni kita ingat tak? Kata Nabi Sulaiman saat ni tu boleh kuasa jadi Nabi tu ya bukan Nabi dah ya kuasa dengan sihir. Tu. Jadi dia pergi tipu Nabi Sulaiman, tipu Nabi Sulaiman pula. Dia tipu orang-orang penulis Nabi Sulaiman tu sampai ke ayat tu, penulis tu duk tulis gapo hak Nabi Sulaiman duk buat lagu mana. Dia tu tipu, pada dia ambil susuk di bawah lembek Nabi Sulaiman, pak tidur Nabi Sulaiman, bila Nabi Sulaiman mati tu, dia buat tubik hak tu, dia kata hak ni lah hak Nabi Sulaiman duk kuasa kok mu ni, mari belajarlah ilmu ni. Mari belajarlah ilmu ni. Ni pakak mari belajar.
Eh, bakat mari belajar ilmu ni ilmu sihir. Eh, ada. Dengan melalui hak siapa hak turun saat ini ialah dua orang malaikat nama dia nya Harut dan Marut. Nah, tu. Nah, orang panggil kata malaikat ni turun sebagai cubaan ya. Cubaan Allah SWT buat turun dia tu sebagai panas sihir. Eh, panas sihir saat ini tapi dia tu lari orang belajar daripada dia. Kerana hak ni ni dia kata dia nak kami ni adalah turun ni dengan cubaan daripada Allah SWT. Nak tengok manusia tu nak terima ke tak. Kerana sihir ni orang panggil kata benda yang buruk. Nah, tu. Maka di sinilah nak ayat kata mereka saat ni tu royak pun tapi ada yang ditipu oleh syaitan. Suruh belajar. Tu suruh belajar. Jadi dia belajar tu baik lagu mana? Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dia ajar orang tu sampai ke panas sihir. Sampai panas sihir. Tak boleh kata kan tu. Mujangnya kufur lah. Mujangnya kufur lah. Sihir ni buruk. Sihir ni bunuh. Tu jadi dua orang malaikat tu. Dia kena ajar. Moga Allah SWT turun perintah dia lagu tu. Kemudian. Fayata'allamuna minhuma. Maka orang dok pergi belajar kepada Harut dan Marut. Sana tu ingat belajar apa? Sihir yang mana boleh mempecah belahkan mainal mar'i wa zawji di antara seorang dengan isteri dia ataupun dengan suami dia. Dan sihir belakang suami isteri itu cerah, pecah belah, wibaloh. Tu. Semua tu tu orang panggil kata ajaran yang sesat yang mana orang panggil kata benda saat ini dan membawa kepada kufur terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini paling bahaya sekali. Betapa banyak orang dah buat sihir lah ni. Mek mana? Mek kau tak bermuah situ, tak bermuah sini. Kau dah mahu ayatkan mek dia buat Shanghai, tu buat sehinggah lagi. Nah, kerana yang mek kau dah orang kafir. Tapi dia orang yang pergi mek tu, dia kafir juga dengan tu. Kerana dia percaya pada orang kafir buat tu. Tu lah ni tu banyak benar. Tiba-tiba pak, mek dia mahu mek sihir mana dia? Mek daripada tu. Kau Shanghai, apa ni? Kau tak cahalah. Ada belakang tu mek. Maka waktu tu memang kita paling teruk sekali. Dia duduk kamar semaya dia tu, tu saya terima sekali. Dia buat lagu tu saat ni. Ni paling bahaya sekali. Jadi orang panggil kata masalah becek suami isteri ni tak ada dah. Syaitan hok paling suka sekali. Hok paling jaya sekali kalau dia buat orang becek suami isteri. Kerana apa? Kerana anak pun punah. Dalam keluarga semua tu punah. Punah habis lalu dah. Dia punah keluarga, mak pak punah, selera. Kalau tak kena royak dah anak tu punah. Punah jiwa lah, punah gapo hodok ngaji cidik lagi jadi bodoh. Bukan jadi bodoh kerana cik otak dia bodoh dah kerana dia tu serabut gap. Tu. Sebab tu orang kita satu kejayaan yang buat orang punah ni. Lepas tu satu kejayaan besar juga ni kerana dia buat orang duduklah sedih. Sedih ni syaitan dah. Orang duduk sedih ya sekolah, ya buat orang jadi sedih siapa dia keriak syaitan tu. Syaitan tu tipu dia tu. Bahkan syaitan tu suka dah pula orang duduk lagu tu. Kerana ke apa? Semayah pun malah. Toak kat orang tua pun malah. Mawak gotu pun malah. Orang ada keriak saya tak gambar tu herah. Ya, dia tak ingat situ. Tu paling suka sekali. Nabi SAW. Dia sangat-sangat lari lah. Man khababa imra'atan fi zawjiha. Nabi sangat lari seorang lelaki ataupun seorang gi kaca bining wito laki beci. Itu wikat gi kaca bini we beci tu laki ataupun seorang gi kaca tu laki we beci bini. Aduh. Siapa ko tok tua sendiri pun masuk dalam laknat Allah Subhanahu taala juga kalaulah dia kaca suami isteri. Mu tak sedoklah dengan tok laki mu tu, mu tak sedoklah dengan bini mu tu, bini mu teruk kena siapa we cerah tu masuk dalam la'anallahu. Leh. Man khabbaba imra'atan fi zawjiha. Tuhan laknat imra'an Tuhan laknat seorang yang mana telah mengkacakan seorang siapa cerah dalam rumah tangga. Tak kira pekat mana tu. Tu sebab itulah apabila kita orang yang duduk bersuami isteri dah kita tak boleh kacau lah. Orang yang kacau bini demo. Kita ataupun kita jatuh ke kacau bini demo, kita tina ke kacau tok laki demo. Hak tu tu panggil kata paling punah sekali hak tu hak tu helak anak. Tu helak anak. Ni paling bahaya ni. Banyak sekali tempat kita lah ni yang duk mahai lagu tu. Nak gila kau tak laki orang apa? Waktu dia tak ayat alamat akhir zaman kata.
Nabi kata daripada alamat akhir zaman, bini orang lagi tidur dengan jantan lain lagi tidur dengan bini orang. Alamat kiamat. Lepas tu duk berlaku banyak lah ni tu. Oh, dia tak puas dengan hak tu lelaki. Dah tak puas dengan hak bini, lagi cari hak lain pula. Hak ni hak Nabi sangat marah sekali. Dalam hal nikah kahwin tu, cerak-cerak dah Nabi lari. Dapat orang nikah kahwin saat ni tu kan? Nikah kahwin tu apabila pian nikah tu tok khotik tok khotik pula parah. Orang akad nikah baca khutbah nikah tak kan? Khutbah nikah cara tu la'anallahu zawaqina wazawaqat. Tuhan laknat orang yang kecak nah, lelaki dan orang yang rasa ngecak tino daripada kalangan tino. Tak leh. Tak sedak kecak ni nak kecak lain pula. Hak tu tu Tuhan laknat. Hak nak terah tu hak punahnya. Tu. Waktu tu hak jadi punah tu. Hak tu paling bahaya sekali. Tu. Sebab tu nak jadi kan tu. Tamuk ke dunia moden lah ni ni. Allah deh. Orang hak pandai internet pandai gapo sat ni ni. Ni pandai tengok royal tak molek tu dah pula. Pandai tengok royal tak molek sat ni ni. Oh, tok laki ku tak pandai buat kerja. Tu. Hak tu mari tanya, "Hello, assalamualaikum ustaz. Boleh dah kita nak?" Tu hak tu pening kepala. Dia tanya pula soalan lagu tu, kita pun nak jawab malu teh. Dia tanya soalan, boleh dak buat lagu tu? Tu. Hak ni mari ayat tu, tok laki kita tak pandai apa. Tu. Ada siapa setara tu minta suruh tok laki tira. Kerana tak pandai buat semua dia mau buat. Tak ada siapa setara tu. Ada seorang perempuan tanya ulama, "Lagu mana ni syekh? Tok laki saya ni suruh buat sebab dia mau buat lagu ye. Boleh buat kedok ya syekh?" Tu. Tanya hukum. Tu. Kalau tak turut dia, takut dia pergi cari hak lain. Dia cerah kita ke lagu mana, patut nak ayat lagu mana. Tu hak tu. Setengah ulama tu jawab kata, hak dia mau nak buat tu. Ya masalahnya air mazi tu najis. Ya masalah air mazi tu dia najis. Kalau dia mau boleh jaga air mazi saat ni tu, dia mau buat nak buat ke mana pun. Dia mau buat nak buat ke mana pun, tapi galau le benar galau. Dan hidup galau lain. Dan galau lain tu haralah. Tu orang mau jawab bui dalam hal masalah ni. Tapi dia goliknya tak lepas daripada benda najis tu kerana dari kita duk tele najis ke gapo lagu tu boleh dia takut jadi nyakit jadi gapo. Satu hari saat ni dia hak tu soal lewerung sekali ni. Bahkan hak werung tu rasa hingga lagi hak rasa duk ngatuk laki anak 9-10 orang dah tu. Dah buat soal lemari lagi tu. Siapa kami tak cerai dak juga omong ni buluh pun. Hak tu hak paling bahaya sekali. Hari ni orang panggil tu hak tu tu bukan sihir tu. Hak tu bukan kena sihir hak tu kena syaitan tu. Orang panggil tu sihir syaitan apa ni moden, syaitan moden. Tu hak paling bahaya juga. Paling bahaya. Jadi hak sini ni kita dok kecek ni orang panggil kata hak gapo? Hak Allah Subhanahu itu hak syaitan tipu di sini dengan cara sihir. Cara sihir mana tu suami apa ni cerai suami isteri ni lah hak yang paling galak yang paling suka sekali. Lepas tu terakhir tanya orang hak dok buat hubak tu deh. Allahu akbar. Dia buat sungguh orang becek. Buat wis apa suami isteri tu becek boleh ataupun dia buat wis tadi kalau dia buat banyak ke hak tino dok buat. Banyak hak tino dok buat wis jatah tu jadi kasih dia takut gigo lain moga jatah dia ada hak bini pak. Ya ada hak bini pak. Tu. Tu pun tak ada tu. Mari tanya pak ustaz. Tok laki saya nak buat sunnah. Lepas tu nak oyak ke mana dia. Dia kata sunnah ni. Nabi bini pak ni sunnah ni. Lepas tu saya nak buat lagu mana ni. Kata ya tak ada ni. Tak ada ni. Nak oyak ke mana. Kata siap kita pun nak tahu mana nak oyak ke mana. Jatuh satu dia kuasa. Kita nak sekat tak alih. Moga Nabi oyak. Kita nak oyak tak alih. Dosa kita dah pula. Tapi kita royak dia lagu mana kata boleh. Tapi kita kena tok dulu hak suami dan hak isteri. Hak suami kena tunai terhadap isteri tu gapo katik? So. Lepas tu hak isteri kena tunai terhadap suami tu gapo katik? Ambil hak kewajipan semua tok. Kita ucap kata tu laki ku ni boleh tunai semua ni hak wajib, hak yang wajib. Terutamanya ada
dalam nikah ni Allah SWT tak ada oyak atau nikah kerana khuamrak. Leh, khuamrak dia kasi saya deh, rak lah. Ha, kita pun tak ketisi apa ayah lalu. Eh, tu ingat tu ngaji dulu dek kalau babo yang kata kalau nampak rorga ada maha nakak kokai tu gek. Hei, godeh lalu saya tak leh lah. Godok ngaji pondok dulu deh. Ha, kita pun tak tahu gapo nak rorga maha nakak gapo tahu. Leh. Tu. Jadi dia kata orang panggil kata kalimah kasih dalam Quran ni mari setepak ya. Eh, mari ketika ketika bini raja tu gila kepada Nabi Yusuf. Eh, qad syarafaha hubba. Eh, bini raja saat ini telah diselimuti hati dia saat itu dengan cinta kepada Nabi Yusuf. Kepada Yusuf. Ana terselimut cinta siapa tak leh nak sabar. Siapa kata telanjang depan Nabi Yusuf lalu dah. Eh, qad syarafaha hubba. Jadi ulama dia kata kalimah hub adalah Quran dia mari bukan tempat molek dak. Pak tak molek. Eh, tapi hok mari molek je dalam surah An-Nisa tu. Eh, dia panggil kata litaskunu ilaiha. Eh, dia panggil itu nikah kahwin saat ini Allah SWT letak gapo sebagai mawaddatan. Eh, gapo ni sakinatan wa mahabbah wa mawaddah. Dia mari dengan mawaddah. Eh, mawaddah ni makna kata orang panggil kata saya leh serta nak berdamping diri lebih tinggi daripada hub sebagai cinta cara nafsu leh. Ha, tu sini nak ayat kata suami isteri saat ni ni. Jadi kita saya ayat kata orang hat tanya kata lagu mana suami saya nak bini dua saat ni tu kemudian kita takut dia cari hubak ya. Oh, tak hubak pak ke? Ha, jadi kurang. Eh, tu ke? Tak ada gimana lah. Duduk pintu rumah. Nanti tengok orang keluar lalu. Pernah. Eh, mana dia tu? Tak ada nampak lama. Dia tak ada duduk rumah dah. Duduk di rumah. Gila weh. Tahu nampak belak lah ni. Ha, tu ke? Kecek tak boleh. Dia duduk galak. Kena kopi pun lah. Dia kabar-kabar. Kurang di rumah. Kena apa? Kena hubak lah. Kau tu kau takut sekali tu. Kau kena hubak tu paling bahaya sekali. Nah, paling bahaya sekali. Jadi saya nak kata, orang yang nak bini dua, kita nak lari pada sihir saat ni. Dia kena jaga kata, dia ada kuasa. Nah, kuasa cinta tu tak boleh nak ayat dah kerana dia tak sama. Kuasa itu siapa Nabi sendiri pun tak boleh nak buat di antara suami isteri dia. Di antara isteri-isteri dia saat ni. Nah, tapi dalam masalah utamanya nafkah. Nafkah seorang tu dia tu dengan bini dia tu nafkah yang zahir pasti kena wicrak. Ha, kalau saya ayak malam ni sialah kalau ada bini lek hana tu ya. Ha. Eh. Ada. Jadi nafkah tu lelaki terhadap bini ni eh kena tetap. Nah, kalau sehari 200 kok 200 kok sehari untuk biniku. Masalah sebulan 5000 kok. Kena 5000 kok untuk bini. Untuk anak suku. Anak suku belanja anak tu suku eh ada waktu hak nafkah dapur lagi tok kakak dapur pun tok lelaki bawa Faifa mari pun tok lelaki harga air pun tok lelaki tak lelaki belaka tu leh awak tengok dalam Islam saat ni oh raja sebab tu kuat Europe lah ni tu aduh kalau kau jadi Islam kau jadi raja lah jadi bini demo leh. Oh leh. Dalam Europe suami isteri leh kalau sewa rumah kena kasih. Bini kena bayar setengah. Tok lelaki kena bayar setengah. Dapur pun kena bayar setengah. Gi kedai dalam kedai. Gi makan dalam kedai ni. Bini kena bayar suku. Tok lelaki bayar suku. Tu yuruk. Leh. Walaupun jadi suami isteri dah. Ada anak dah pun. Kena bayar suku-suku lagi. Kerana mu kena pergi kerja. Pun kena pergi kerja. Leh. Dalam Islam dah. Anak tu utama. Leh. Dalam rumah tu kena jadi syurga. Nah, dalam rumah tu nak jadi syurga. Lepas tu nak jadi syurga, kena lelaki ni. Kena cara-cara. Nah, syurga dalam rumah saat ni ni. Ni kat. Allah. Muda buat gapo, yang gabung oleh ni. Dia kata ke bini dia. Muda buat gapo, tak ada buat gapo ni. Bini dia pun. Oh, tak apa. Kalau kita tak apa. Dia isap bini tak ada buat gapo. Nanak podok, si pelemek tidur podok. Anak dia gabung setiap rumah. Dia kelip, pak. Gana rumah lagu ni? Amarai mu kata, aku tak ada buat hijab pun. Ha ni kau tak buat hijau sungguh ni. Eh, boyo tak buat hijau sungguh kan? Ya abang selera tak buat habis dalam rumah. Tok lelaki kata, oh tahu dah. Alah dah, tak boleh buat hijau dah. Nah, tu. Nak ayat kata, ngerti nak duduk di rumah tu, nampak tak nampak
gapo dah tempat tidur cuci tu pun habis sud tinggi dah. Nah, gapo ni dapur cuci ke, pintu nak masuk cuci ke, habis sud terik dah. Patut kita klik pula dengan sambut dengan cara molek pula. Oh, tak ada apa dah. Tu tu semua tu ya saya kita tu dengan sebab nafkah dan kasih saya kepada dia, tu dah kita buat tak cukup sesekara. Sud terik dia pun. Nah, sud terik sebab tu tok laki kena tahu dulu hak bini tu, nak bini seorang lagi. Ada. Kau tu hak Zahir, nafkah. Pasti duduk tak tuk lelaki belaka. Yang keduanya hak batin. Hak batin tu kena wui puas hati bini, bini kita. Walaupun boleh anak 10 orang pun. Dia rasa tak puas hati ke hak batin ni. Tak boleh kena wui cukup. Nak pergi cari hak lain. Nak pergi cari lain tu. Kau teruk lagi. Kau teruk lagi. Hak tu tu. Hak tu tu orang yang tadi antara dia lah. Dua orang tu tu. Di antara dua orang tu lah suami isteri saat ni. Lepas tu selagi ni harta tu kena ucirak. Harta kita ucirak kata ni nak hak kita. Harta dia ucirak hak dia. Belum pada nak cari hak sore lagi. Kena bagi lalu dah. Tu. Kena bagi lalu. Kalau hak kosi pun kena bagi dua orang boleh-boleh. Hak kosi. Buka kedai kosi. Kena bagi. Hak kedai tu. Ataupun tok jenis laba. Kalau kedai kita, bini kita kerja, kita kena gaji bini kita sehari 200 kok ke 300 kok kena gaji. Kena usyrak lalu dah. Barulah kereta tu hak siapa? Hak bini kita. Tak boleh gunakan bini baru. Kalau nama kita halah gi nak buat tarung mana pun. Tu kena usyrak tu. Barulah gimbek seorang lagi. Kalau gimbek orang sesak, ya dah sesak situ. Jangan duk ganggu bini tok harga harta bini hak kita. Hak bini hak tua. Tidak tu gomo tak khabar. Gomo ge no kereta ku duk wimu ni mu baru naik. Habis sud trek penuh dah. Kita kena wicrak lalu dah. Hak ni hak bagi lagu mana? Bagi hak bini kata tak apalah mu bini lah tapi gak mu kuku lah. Tu kata aku tak ada nak minta cerai, aku tak ada nak apa tapi gak mu widuk kena lalu dah lah. Dengan hak tu heroyak tu kena. Adik kena wis sama. Tak apa. Banyak orang bini setapak tu tak ada kelik lah. Tak ada dah adil, tak ada dah. Kalau tak ada adil tu Allah, dosa yang besar. Dosa tu lelaki tu dia deraka kepada bini. Dia pun kata, oh mu tak deraka kat aku, mu masuk neraka dulu. Tu lelaki kata ke bini. Dok, tu lelaki pun dia deraka ke bini dengan sebab tak kena neraka juga. Walau saya teruk. Kalau dia anak dia penuh akhlak, bini dia penuh akhlak dengan sebab dia buat lagu tu, kau teruk lagi dia. Tu lelaki tu. Sebab tu lelaki ni satu tanggungjawab yang besar bagi dia. Sebab tu kita nak pergi pilih seorang lagi saat ni tu. Kena tak cukup molek dulu. Anak kita ni molek nak pergi apa gini ni. Boleh tak nak sarut anak pergi ngaji lah apa ni. Ni tak mikir tau nyanyi dia tu duduk sore. Orang budaya tu duduk sore weh anak halu. Allah kalau kumbik boleh pera. Boleh pera. Khabar-khabar dia pera kita. Ya pera kita tu tak lek rumah lah. Tu. Tapi hak satu lagi ni hak paling teruknya hak lek tino pula. Bawa pergi belaki dengan dia pak. Nanti tengoklah 2 3 bulan lagi boleh kat aku jantan ni tak lek rumah ya dah. Hak tu hak niat jahat kali tu. Tu hak tino hak seniat jahat. Niat jahat kata nak ucerang hak tua. Tu hak tu bunuh. Hak tu tak leh. Hak tu masuk dalam hadis hak anak sat ni. Man khabbaba siapa yang kena gapo ni hubungi di antara suami isteri saat ni siapa becek saat ni tu laknat dia termasuk dalam tu walaupun bini muda ke kaca pun walaupun tok tua ke kaca pun tak leh sama sekali tu termasuk dalam tu sebab itulah kita nak halu nak bini sekali lagi ucap lalu dah seneng banyak orang mau mari rumah gapo ni dah mau duk bubung duk tanya nak buat lagu mana hok ni. Kena hurai pandai atau kalau sejak tak cukup ni. Kena hurai pandai. Kena hurai lagu ni, saya hurai lagu ni. Kalau ada kelapa, kalau ada kedai, kalau ada umur sewa, ada apa, kena bagi wicrak lalu dah. Hak baru mari pak tu, dia, cara dia, harta dia, dia. Kerana, ada satu orang tabi'in. Yang bini ada anak dah lah. Pada suatu hari yang pergi bini. Dia tengok pada seorang budak saat ni tu duduk perut anak dia rasa kesian belah. Tapi dia kaya lah. Tapi dia bini dengan senyak tu bini dia tak tahu. Dia bini dengan senyak dia bini tak tahu. Pada suatu hari jatuh tu mati. Jatuh tu mati saat ni pak tu. Dia pun bawa dia mati tu. Adalah nafkah yang ada bui saat ni tu lah. Kau anak dia tu. Dia pun
Tina tu tahu kata tok laki dia mati dah hayu duk kamis gandum. Gandum tu. Tapi gandum tu duit hak duit tok laki. Dah, dia berhenti kamis gandum. Ah, dia kata hak ni tak bukan milikku dah. Saka dah. Dia kata ni bukan milikku dah, ni saka dah. Dia berhenti sekat tu. Bini hak tua tu pun dia tahu kata tok laki dia bini, tapi dia tak royak kata tok laki dia kata dia tahu. Eh, bo sudah siap molek cukup siap tu, dia ambil saka pak tu. Eh, ah dia bagi saka, dia cendelah ke bini hak lu hak muda tu, bini tua ni. Eh, sudah cukup siap ambil nak ambil ni sok dia ambil habue nasik hak bini muda sat ni dia ambil khodia dia yang kata duit ni mau pergi kepada perempuan duk situ-situ. Hak ni pun pergi siapa di sana. Siapa sana pak bini dia tu ni? Apa ni tok tokeku hatta suruh ambil duit ini sebagai saka untuk laki mati. Eh, oh dia kata minta maaf. Eh, belum pada tok laki nak belum pada tok laki yang nak mati tu dia cerah dah kita. Eh, buat klik semula. Saka ni. Nak ayat tok tino amanah. Eh, padahal kalau dia nak ambil tak ada apa, mungkin tak ada siapa tahu. Tapi di atas klik harta tu ada nama cerah dah aku. Tok di atas tu cerah dah belum pada yang nak mati sehari. Nah, ha tu. Eh? Cerah sungguhlah dia tu. Ha, hak tu tu nak ayat kata ikhlas tino. Hak tu sinyo hak lek muda nu nak kacah lek tua pun engko ya aku nak cari ubat situ dah ikut ya belah mula duk ngaku dah tak wigil hak nu. Eh, mun dia tak gi dah masuk cerah. Nah, ha tu, hak tu lah hak paling bahaya sekali. Betapa banyak kena kuat-kuat ustaz pun kena. Nah, babinya dua kena berat. Lah mata ye kena buju kena boleh ku dah baca Quran sama gani ya tak kena Quran eh ah dia tak kena Quran dah ya dia moga kita duk biar kita galak eh ha biar dia mulut siung kita apa boleh hadi eh bos dalam makan dalam gapo ni kena eh ah kena hak tu tu teruk nasihat ni hak melalui makan ataupun air hak paling bahaya sekali eh ah dia kena kena kuat ah tu gak tak ada apalah tak khabar apa eh dia di sebelahlah. Ah, ha, berada di sebelah tu punoh. Siapa ke setengah-setengah tutup laki jadi amat perut lah. Siapa nak jalan tak boleh. Siapa habis omongan duk lagu tu dah. Eh, saya doa siapa ke catat. Eh, ada siapa setara tu. Ada. Sebab tu masalah sihir ni paling bahaya sekali. Eh, digunakan. Eh, digunakan. Ah, ha, kalau jamin dulu tu kek. Dia berkata, nak katina tu kek. Mungkin dia kalau tu. Mungkin nak baca. Apa dah? In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Suh, aduh ajar suruh baca. Nah, hak tu tak apalah kalau kena gaya kan. Nah, ai nak boleh tapi dia baca suruh tina saya dia. Nah, kasih dia. Pentingnya semua hak dia buat saat ni Allah SWT kata kan noh. Nah, tu. Allah SWT kata wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Mereka itu tidak boleh kuasa mudaratkan seorang pun mereka dengan izin Allah. Nah, mudarat dengan izin Allah SWT. Tidak tiada alih nak mudarat walaupun orang sihir setara mana pun nah, ada cara nak lepas daripadanya. Ah, kalau jadi masalahnya masalah orang fubak saat ini dia cari bomo pun bomo bentuk guna guna syirik juga atau bime bahaya bomo hak bomo guna syirik ni bomo guna hatu hatu saat ini dia gi pera hatu ataupun dia gi milik hatu tu gi milik jin ke hatu tu dengan cara syirik Allah Taala dengan cara kena semelih lembu dengan nama dia ke kena hala kepala kambing ke kepala harian ke belum ikutlah eh hak tu bawa ada syirik dah pula eh lagu tu dia fubak tak lama sutai dia klik semula pula. Eh, tu. Sebab itulah timbulnya sekumpulan daripada ulama sekalian ini berpanggil tertimbul ruqyah syar'iyah. Ruqyah syar'iyah ni mana kata japi cara syarak dan mengikut ayat Quran. Eh, mengikut ayat Quran dan ayat yang bersangkut paut dengan jin ataupun kekuasaan Allah SWT dan suruh melawai dengan jin dan lawai dengan syaitan sampai ke mereka saat itu sampai ke boleh hambat jin sampai boleh bakar syaitan jin yang duduk dalam tubuh orang yang setuh jin saat itu dan sampai boleh igak boleh jebur pun boleh. Eh, coding saat itu. Mengikat boleh. Eh, ikat dengan kuasa dia, lepas tu dengan munduk dengan pertolongan daripada jin-jin Islam, hak lain lagi. Siapa saja tu dah moduk, boleh buat sekali loninya. Eh, hak tu hak selain daripada hak orang tak ada guna dengan cara jin lah. Nah, fubak dengan cara jin. Tu cara jin saat itu hak paling bahaya. Wa ya'lamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Tapi goliknya orang belajar sihir saat ni ni, lagu mana? Dia belajar apa yang mudarat atas diri mereka dan tidak beri manfaat. Tidak beri manfaat sikit habuk. Eh, saya biasa apa ni? Biasa dengan wak-wak fubak hatu ni lah.
Oleh jiran saya saat ni tu, dia berkata masuk hatu. Patutnya panggil mari tak bawa hatu lah. Tak bawa hatu hak sorang apa, hak waso lupa apa apa. Hak waso bul rambut yak musim gelung tu lah. Kita baru kelik Mekah kata tu, tak biasa tengok. Kata gapolah dia ni dak waktu buat sebut rambut yak sudum, sebab hatu dah tuan. Kita suka kalau dia mau terangi sukalah. Kita pun ngak rak lagi kata tu deh. Suka. Lepas tu dia ni duk baca apa sahak sakit tu kecek geng bunyi sorok orang jatuh. Kata kena jatuh ni kecek tino ni kecek jatuh pula. Ya duk bobel tak tahulah duk fubak. Lama apa mah sekarang seminggu duk fubak. Sedak dah makan nasi free kat dia. Setahye usap malahye. Malah dekat rumah tu ada gelembung. Ada gelembung kata kat apa kau dah semula hari ni kenapa tak colok kita tok di gelembung tu kita nanti nak curi lah kata kata demo ni buat gapo sini budak-budak ya tak tahu apa lah apa bawa kita pergi mengaji pak baru tahu kata kuat ya tu duk lah duk fu ada apa ni duk jamu lah duk jamu tu gapo ni buat tu rambut panjang rambut apa ni ni rambut satu pagi ni. Tu kan, beroyak sikit satu pari lah ke mana? Budak dia tanya. Bawa apa beroyak tu? Ya hidup dengan satu pari lah, ya nikah lah, ya gap. Banyak perkara lah ya beroyak lah ni tu. Percaya lah kita ni. Tu. Bawa kelip dia ada bomo. Lepas tu, satu hari lagi semayah ya, si dia, ya mak. Kita tengok yang ambil semayah, semayah tak masuk kaki. kata gena dia nak ambil semayah, tak masuk kaki. Ya masuklah si dia lagi. Apa bawa kita pergi mengaji kita tahu kata dia tak boleh ambil satu ibadat we cukup. Dia ambil satu ibadat cukup, jin hidup dalam dia lari. Siapa kaya semaya tahiyat tu at-tahiyatul ba. Dia baca Fatihah pun tak dia tak baca tasbih. Tahiyat tu jangan we siapa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Tak boleh baca hak tu. Baru tahu lepas pada tu, kita keliling ngaji luar negeri semula kita temu ngaji kita tanya. Tanya dia semula. Dia kata orang fubak orang itu lagu tu dah kata dia tak boleh mengucap dia terlalu lari lalu apa tu duduk lagu mana duduk dengan semar itu ada wak karah bau lepas tu bayar tipu itu kalau itu bukan Islam kata berat tu tu jadi satu perkara yang ni lepas tu kita dah gemik dia banyak duit yang fubak kita pula ya fubak dengan syirik dia tu. Dia nak panggil hatu ya tu mari tu hatu hilir hatu hulu hatu kuning hatu hijau hatu biru hatu habis 7 ekor hatu mari leh tu siapa ke habis nama malaikat capung hatu tu suruh tolong dia habis kata gapo dah guna ni leh kita kita duduk dekat lalu dah kita dengar lebih cerah dah leh tu jadi semua tu dah tak ada bagi manfaat ada diri dia sikit habuk sebab tu Allah SWT ayat sini kata ma yadurruhum boleh mudarat kepada mereka semata-mata wala yanfa'uhum tidak bagi manfaat sikit habuk nak kepada mereka kaya dak gua ada wak tu ada kaya sangat habuk leh terus tengok hak kaya lah ni gambar gua nguru ha kaya moga ya wak dengan cara zahir leh gua nguru ya wak dengan cara zahir dia pergi buat pak oh dia rasa segar kena orang yang molek kau leh ha demo tu boleh duit. Tapi teragi buat abang mau lagu ni tak ada kaya dak makan diri ya sokmo. Kabar-kabar nak benar agama ha siap anggo lembu seko nak duit mana 30,000. Siapa kau dalam negeri Arab pun sumpah ni habis-habis. Negeri Arab. Saya dengar seorang Yemen. Seorang Yaman tu dia pergi ngaku ya taubat kepada Allah SWT. Dia kata hari-hari kerawit dah kita fubak orang banyak doa dia nak mari khidmat tolong kita dia nak mari tolong sedaya minta hari ni kau sewa dah mu tak ada amung ku amung nak akan apa aku nak makan pala utah ha ada apa tak utah sekol 100,000 ha patu dah nak 100,000 ya lagi amung kita cacah satu yang ni ya ya ni yang ngaku sendiri ya temu cacah satu patu mungkin fubak apa ya kita cacah kaya boleh 100,000 ha ya main lagu tu. Kata, ya, dia membeli, ya, tak kecek lah TV. Lepas tu, ya, royak, so, ya, royak, Masya Allah. Kita dengar apa, ada lagu ni. Bawa klik rumah tu, saya tengok tu. Rumah ni ada lagu ni juga. Nak kata, semua tu tak ada manfaat kalau email dia tu kau mati tak dah. Apa email dia? Kufur dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Walakad alimu laman ishtarahu malahu fil akhirati min khalaq. Mereka semua tu tahu. Kata dia buat saat ini, tak ada guna sikit buat bagi dia. Dan hari akhirat benar, dia beli saat ini, dia jual agama dia dengan sihir saat ini tu.
Eh, tak ada guna sikit habuk dia saat ini. Sinilah nak ayat kata gapo? Seburuk-buruk benda yang mereka jual dan mereka beli saat itu ialah jual diri mereka. Laukanu ya'lamun jalal, jikalau mereka tu mengetahui benar-benarnya. Mana tahu dia kena diri dia free-free. Dia kuat sihir saat itu, kena diri dia free-free. Saya ingat ada orang-orang itu lama dah. Dalam 20 tahun, 25 tahun waktu lah. Dia kata, ayah saya kata nak gerak. Saya kata nak gerak. Dia kata, kita lalu nak tengok nak gerak dengan ayah kita sama, satu. Buat ayah kita mati, mana rasa kita? Dia kata. Ada hawa aku mana katuk tunnel tu nak buka tak duk betul duk takut betul tunnel duk kosak gitu lu tak ada hawa aku mana pergi cari tok bomolah nak mati dia nak hamak dia tu deh tak gila dah leh mari dak panggil situ dak panggil kosak tak tahu lah kita tak takut ke kita kena dah dia kata kita tak takut kita kena dah tapi ke serambu leh tu kada kejut ajak kita nah padu ya tu bola lama-lama kita tak padu ada ui gapo perkara dia. Oh dia tak ada kena kita. Apa-apa lagi? Tahu gimana? Kek orang mari mik, kek orang mari ajak pergi ke tak tahu. Dia tak hilang dengan gitu. Ya. Nah, tu. Adalah kok kawasan kok jani kok tu. Nah. Sini ayat tu, apabila dia mati saja dengan rupa lagu tu sana itu. Allah, rugi dia. Nah, tu. Orang mari kata, sejahat-jahat benda yang, seburuk-buruk benda yang dia, guna dalam hidup dia ialah guna sihir tu saat ni. Lepas tu banyak mana dah yang awak kena urai. Yang awak kena urai dengan sihir dia saat ni tu. Banyak mana dah orang mari baik. Saya duduk di kampung saya dulu. Ada orang-orang tu yang gini lah. Yang orang buat perubahan tu. Saya klik pak. Masya Allah yang nak mati tu ya. Baca kerak yang nak tinggal malam-malam. Tapi tak ada duduk sesuatu bunyi keng. Kata ya, kum, tu. Boleh baca-baca Quran pukul 3, pukul 4 malam punya, kum. Kau kata, saya tak boleh nak ingat. Saya rasa hidup buah dengan dia semua. Hidup tak ada tagihan dengan dia. Ya, dia royak. Dia ada royak, royak saya pun. Dia ambil pengalaman lah. Dia ada royak tu. Dia kata, ya wak minyak mati bunuh. Ya wak, kapan ni, fubak orang yang hatu lagu tu, lagu ni. Kena orang main sedega, apa. Ya royak apa? Belum ada yang nak mati tu. Ya tu minyak mati bunuh saat itu. Bunuh orang syia semalah ya tu. Semalah orang syia di apa ni kok kawasan dusunnya tu ada dulu. Semalah lepas tu semalah layu ragu. Layu ragu titik minyak. Minyak titik tak. Dia masuk si jebur kan. Buh dengan rambut yang agak boleh jebur kan. Ha titik tu. Hak tu nanti cih. Buh lah agak lain lah sikit lah ya tu. Oh hak ni boleh pakai sama hidup dah ya tu. Titik. Kata lu, wak dia. Mau tak wak dia, tak boleh. Kena wak. Gali kubuk kan mati. Kata lu, hei. Lepas tu nak wak gana ni, nak mati lah ni. Taubat dah. Tak say dah. Tiyok hung, tak say. Ya, taubat. Haa, dah. Tapi, ada lagi lah. Kata, ya, kum. Tu. Apa genda ya, ya, main dega tu. Gong, hak bunyi cong kong tu kan. Habis tu kapun dengan aku tu serulah. Tu. Tapi boleh pengalami kita dengar daripada dia tu saat ni. Dia dengar, dia buat lagu tu saat ni tu. Dia royak so. Ya tahu dia ada orang ada becak. Aduh, muka bini dia tu nanti dak becak. Belum pada bini nak mati tu kan. Malah tu nyamah pula. Pak tu bek sunah dia gapo gini duk kau bini yang mangut dia cok gagah berah nak jalan tak leh. Padu bawa sudah tu isak itu kita ini tu. Ya dia cok ngagapo ya bangun tu. Dia tak hatu. Ya kata hatu ya dia hatu dia cok ya hak ni. Ya dak ni. Ya tak ada khabar apa ni tu. Sudah pat sebab ini situ ya tu. Gol lain dia cok. Kata waktu wak apa lagi? Tahu yang minta. Iyo bini dia minta kata tak ada apa. Saya dah lama juga duk itu dengan dia tu duk buah dengan dia bla sudah klik ngajar masuk pak dia. Lamalah. Tu nak ayat tu boleh pengalaman tu nak ayat tu semua mereka tu main dengan jin dan main hantu. Jadi guna sihir. Yang mana hak Allah SWT lari sini ni wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru. Orang guna ni kafir. Yu'allimuna an-nas as-sihr. Wa tu haddu sihri orang panggil tu al-qatlu. Nabi kata hukum orang sihir sananya bunuh. Kalau cerak kata ya orang sihir kena orang bunuh.
Ha, kalau duk silap mata tu sukulah. Lah duk tren-tren buat main ngat tangan ngat tipu apa tu bukan sahih tu. Nah, ni hak sahih hak seguna hatu ni. Nah, guna hatu saat ni. Ha, tu dah sekat tu dah insya-Allah malam ni. Dan orang panggil kata semua ni ni duk kecek ni Allah SWT kecek mula-mula sekali ni semua ni kuat Bani Israel ni. Kuat Bani Israel hak wah ni mula-mula ni. Nah, yang dituduh Nabi Sulaiman saat ni ni, nah siapa kaya royak tu Nabi Sulaiman tu, duk peretoh kuat-kuat Raimo ni semua saat ni dengan kitab sihir ni lah. Sebab itulah ni kita tengok waya di sini, waya gapo haya dok wah, dok ketemung benda sihir kok lah patak tanah lah gapo dok cari tu baik baca pain tu deh. Ah, dia kata kanz gedung daripada hak ni dah ni. Hak Sulaiman ni ni. Tu dia dok main lagu tu lah ni tu. Tu nak ayat Bani Israil karuk. Patut kira Allah ni tu dok sedek perai di Palestin tu. Tak hendak kecek banyak. Nah, dok perai di Palestin tu. Tadi waya saat ni tu sebab dia tak ada rahmat, tak ada kasih sayang, bunuh habis orang Palestin tu. Dia mari daripada akidah dia. Nah, ayo bagi akidah akidah dalam akidah dia saat ni ni kitalah orang yang terpilih, orang lain semua tu bukan orang. Nah, abad tu dia bunuh orang sungguh-sungguh. Nah, dia bunuh orang saat ni tak kira. Kalau dia mari dekat kita dia bunuh kita sepengat tu juga. Moga kira dia kira kata ya dia boleh sepatut hidup tah dunia ni ni. Nah, sepatut hidup tah dunia ni kuat yalah lain juta orang tu jelah. Hal lain tu jadi hamba belaka. Nah, jadi khodir dia padahal kuat ya tu Allah SWT ada sifat dalam Quran ni al-qiradata wal khanazir. Ada kerua dan babi. Nah, kerua dan babi kuat dia tu. Nah, tapi lagi pukul tak kita. Ah, kuat dia lagi pukul tak kita orang Islam saat ni tu. Pentingnya ahli Ghazah kita duk perang lawan ni saat ni tu, orang panggil kita duk dekat ada demo tu duk serai tak ada bertilah lek mati tu hari-harilah. Eh 100 100 100 500 kadang-kadang naik lebih daripada tu lagi dah. Hak sore dua orang saat ni tu dah siap menek. Kalau budak tu kuat ya tak setitik atas 10 minit sore, 10 minit sore, 10 minit sore mati. Dah dalam Ghazah saat ni ni. Tempat hak Israel duk serai sekarang lah ni. Lepas tu lah Israel saat ni tu duk mati tu, banyak juga sepanjang hari ni tu dalam 150 orang kuat dia kena serai nak kepung. Dia kuat penjual saat ni ni mati. Tu. Jadi ramai lah mati kuat dia tu dalam apa ya saat ni tu. Tapi kuat dia tu lagu mana pun tak serai tipe ya. Dalam hak keadaan dunia duk belarak gapar ini pun, dia tak ada serai sikit apa. Ya tak ada serah sikit habuk muka demo tu duk belagak-belagak gapo demo tu hening babi belako. Lah ya kira lagu tu, ada kira kita ya kata kita tak kena ambil pendapat demo tu. Pendapat demo tu tidak kita ada kena padu. Kita ambil hak kita sudah. Ha tu. Ya tak tahu kata satu hari demo tu tak akan beracun ya juga. Dan walaupun mereka tu kafir, dengan sebab mereka tu boleh hadir Allah SWT alawi kemenangan kepada orang Islam. Dalam keadaan orang Islam ni tu tak boleh nak tolong. Tak boleh nak tolong kuat mujahidin duduk dalam Palestin tak ada siapa boleh tolong. Orang luar nak pergi masuk Syria pun tak boleh. Nak masuk ke Mesir pun tak boleh, ke Jordan tak boleh, ke Lebanon pun tak boleh. Tak ada siapa boleh. Jadi paling susah sekali lah makan ni pun nak masuk pun tak boleh. Berat benar. Tu. Lepas tu buat dia pun duduk dalam keadaan sabar gitu. Nah, kada sabar tapi innallaha ma'as sabirin. Nah, Allah bersama orang yang sabar. Lagu mana pun mereka tu lawe. Nah, lawe. Lagu mana pun nak lawe. Gapo ni walaupun dengan senjata yang terhad. Tu. Jadi, kuat Israel saat ni tu, lagu mana pun kada dia hal ni lah, tak sibuk tipu ya tu, nak bunuh Fabish. Nak bunuh Fabish. Sebab tu lah ni dia guna dia panggil tebang bengang. Orang panggil Arab dia panggil kumpulah al-ghabiyah. Bang bengang. Bang bengang ni orang panggil tebang tak ada taujih. Tak orang panggil tak ada kena tak metal lah mungkin kena jatuh situ betul kau tu dak. Pakai tahu kau tu bang ikut nak jatuh selah mana. Lah dia tahu kau tu bang kau patu yang besar. Ributan. Lah dia jatuh tempat tu dekat pakar. Turun bum ranak di bombing. Sekeliling tu pakar habis lalu dah. Tu utuh habis selalu dah. Tu panggil tebang bengang tu. Bengang dia apa? Hacur ke? Bengang bang lah ke mana? Tu hacur. Umuh hacur habis. Dia guna ke tu. Lepas tu, dia guna bang fosfor tu. Bang gas fosfor. Bang putih tu. Dia lepas pun putih tu dah. Kita nampak tak ada apa. Dia kat bawah. Tapi gotu tu, dia kena air. Air punuh. Dia kena air punuh. Dia kena makan ni punuh. Dia kena udara punuh. Mana kata wak Ghazah saat ni tu akan timbul nyakit teruk dengan sebab dia lepas gotu tu orang panggil kata kemi gotu tu akan makan dalam tubuh badan dia dengan sebab udara dan sebab min air dan sebab makan ni.
Tu duduk lepas lawan itu. Mana terpaling jahat sekali dia guna senjata nak bunuh habis buat Ghazah. Yeah. Sikit lagi boleh jadi kuat negara lain pun kan guna god tu juga. Serabut eh orang ni dak bunuh habis. Nah, tengah god tu kan. Ah nanti dak tengok kita. Oh, ya Allah tak ada apa eh. Apa angin asap putih. Dan asap putih tu akan timbul dan akan bahaya. Nah, tapi dalam hakak ada Elon itu benda tu tak ada serah lagi lah. Nah, tak ada serah lagi dalam ahli Ghazah tu. Nak ayat kata timbul nyakit, timbul bala. Hanya lawan itu ahli Ghazah tu lapar. Nah, insya-Allah Tuhan akan kenyai mereka lah. Tuhan akan kenyai mereka dan Tuhan kuasa boleh kenyai mereka walaupun makan tak ada. Tapi dekat Elon itu dia dekat daerah lapar kerana barang hak duk di setara dengan Mesir saat itu Mesir tak izin masuk. Nah, kerja MC saat itu nak kata apa tak tahulah. Nah, dia tu adik-beradik Yahudi ke, ke sang Yahudi ke, ke waris Yahudi ke Yahudi dah tahu. Nah, tak sebuka setara nak masuk makan dengan cara penuh. Nah, tu kena izin daripada Amerika anu juga nak boleh masuk setara, nak boleh masuk makan. Siapa ke umur sakit hok dalam tempat teh saat ni no? Nah, ada musakit hok negeri Amerik buka. Musakit hok beralih boleh walih tepat tu dah. Amerik gi buka musakit orang Palestin tak ada gi buat fubak sore habuk. Buat Ghazah tak ada gi fubak sore habuk musakit tu. Dia kata gapo? Gi fubak apa? Musakit buat selak. Nah, buat selak Israel belaka tu. Moga Amerik ya ada persaingan dengan Israel dengan apa. Dia gi boleh buka tu kerana Israel suruh buka. Boleh jadi. Nah, tak ada boleh jadi lah. Dia ada bawah keselamatan tahan Israel lah. Nah, jadi dia pergi buka saat ini. Kuat Palestin walaupun nak mati. Nyawa dia tegak pun tak pergi ambil fubak pak dia. Tak pergi masuk lah leting dia saat ini. Tak jam. Nah, itu pun berita duduk suluh. Nanti tengok dia masuk. Tak ada siapa masuk. Nah, wallahu alam lawan itu boleh jadi kerana lapar doa darurat saat itu. Boleh jadi masuk juga. Wallahu alam lah. Tapi nak ayat tu. Keadaan itu belah lah. Nah, makin ni tak boleh masuk ke apa ni sebagainya tu. Tapi lek Europe saat ni, lek negara Europe, tak kira Amerika ke Kanada ke, lek Angkrik ke, lek Fransik pun, belagak tak ada bukti ni. Lek hari ni belagak di Angkrik 100 ribu tu baik. Lek tu baik dalam bandar London dia tu baik mah. Belagak suruh bukti pergi dan lepas makin ni lagi. Allahu Akbar lah. Nak ayat kata berat. Hak tu hak dia berat lah ni. Tapi berat lah Israel saat ni tu, oh kok ia pun balas sama sendiri lah. Nah, le Israel tu dok balas sama sendiri juga. Siapa ko apa ni Hamas sak ni tu buat pelak-pelak lah. Nah, muka kuat ya tu dok cari orang tawai perai. Nah, makanya Hamas nak terang nak tengok kuat ya nak jaga dok tawai perai. Sungguh kuat nak jaga tawai perai. Lepas 3 orang. Lepas 3 orang tu baik jalan daripada masa jalan nyuk tak pasal orang barang ikat dego putih. Dego putih ni ke makna tak suruh diri lah. Lepas tu, dia buat yang melawang lah. Tolong, tolong. Lepas tu, royak dengan bahasa Israel dah. Lepas, royak, tolong, tolong. Tak ada dia tolong. Tak pakai beruk-beruk lagi dengan peluang. Mati habis tiga orang. Okey, ya. Lepas tu, kuat yang mati habis hak ni tu. Hamas yang dah takat. Kuat jahat dia takat kelam. Dia nak tengok tu demo ni. Sungguh hudak dengan tawai yang ambil hidup hudak. Lepas, nyapa dia mati habis. Tiga orang. Nah, Hamas tadi tu untuk baiklah dunia ni tengok ni Israel. Mun harap mana kata hang Israel. Tengok orang ya tiga orang buat akik darah putih dah dibunuh lagi. Nah, patu aku royak dah pada beti-bede besar jangan mak tahu apa yang mati. Mati dah sebelah orang. Kuat ya. Aduh, kerana apa? Kerana ni kerana bom dok gedung-gedung hok dah mau buat dok pelari ni. Patu hari ni apa akak dah temung gua hok gua Hamas dok susun dok gua besar sungguh. Kereta dok lalu dalam tu tu dah. Patu ya temung pas ibu gua gambar. Ya kami jumpa dok gua ni hok Hamas dok guna ni. Nak bakar. Hamas ya hatta mari kata, dia mau dah lewat dah. Aku siap belako dah waktu dia gua mulai lewat dah. Nah, tak ada nak lah gua temu nak buat ke mana pun. Jadi Israel kata, celaka sungguh Hamas ni. Dia suluh yang rakyat kata, kita boleh suluh dah. Kena bagi semangat pada rakyat ya tu, dah rakyat Israel tu. Kata kita ni boleh dah. Hamas ayat tu dah lewat dah. Nah, tu. Mana kata gua ya tu 2700 mik. Nah, 2700 mik 2 kilo 2 kilo lebih dah. 2 kilo tu dah mik di Ghazah tu, dia duduk di patak pak. Kan tahan hak Israel dalam Israel ni dah. Gua tu duk patak noh. Kuat dia tak tahu. Nah, habis tu Hamas kata kuat kuat kerja sudah dah. Terima kasih lah. Nah, tu. Sebab tu dia tengok pak oh, ya malu nak ayat kata demo ni dak Rusia tu. Oleh duk bawah ku ya. Demo ni duk letak ya duk bawah.
Nah, tu ya boleh temu dua tiga tempat saat ni tu. Eh, ya duk rakat lawan itu saya kata ya menih. Ya, ya menih padahal Wahmah tak ada seorang habuk dari tu dah. Nah, jadi dia kata kamu telah terlewat. Nah, kami dah sempurna kerjaan kami. Tu Hamah jawablah gitu. Jadi nak ayat kata kuat yalon itu duk dalam keadaan yang paling genting sekali kerana kuat ya duk belagak juga. Nah, dalam Israel sendiri gitu. Kita tak nampak ni demo tak waktu baik gambar kuat ya. Kuat ya susuk kata kuat ya duk susah tu. Nah, tapi buat tengok lele berita ke kuat ya lele sorak ke tak belagak muka ni nayuk ni presiden pertahanan ni apa presiden perang tak belagak. Nah, tak belaga. Ayat takut ya sabuk buruk dan ayat sabuk buruk kerana dunia luar tu duk tekan dia. Yahudi duk luar negara tu kan. Tak leh nak duduk dah. Nak lari duk mana dah. Yeah. Tak selamat gua dia. Takut dia mau serai gua dia, takut gua Kristian ke gapo ni, serai gua dia saat ni. Lepas tu Kristian dia duk rendah. Dia nak murih kepada Israel, kepada Yahudi kerana Yahudi bunuh Nabi Isa ni ya kira. Tu. Jadi gua dia pun jadi rasa takutlah. Nah, gua dak takut. Ah, panggil gua tamu nak jaga rumah yang ada. Dah duk jaga. Agak dah jaga kat mana. Nah, tengok kadang-kadang gua Kristian ni pergi depan rumah Yahudi pas. Eh, dia kata royak aku nayuk mu dulu dak Israel tu. Dia suruh berhenti pergi kata. Munduk sini senang-senang pun dia mau nunggu. Ah, gua yo pun takut. Dia mau main kata itu lagu tu. Nah, tu. Tu nak royak ada gua dak dalam dunia lah ni tu paling takut sekali. Ada kuat Yahudi saat ni tu. Malah ada kuat ya tu habis suk-suk bang. Gapo ni mati mati dengan takut itulah orang kita dengan gerung gitu. Waktu ngulu. Tahang dia ni dah selai gerak lari. Wei kata kata ke bas hotel ya depan tunggu ya tu pak halang itu akan pusing pun lari lalu dah. Lah, wei ya cari tak temu mari mana bedi ni. Nah, kadang-kadang 10, kadang-kadang 20 sehari. Eh, kapan-kapan 80 dek sehari kata ke bakut dia kena. Wah, 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 dia berdiri di Hamas ni. Wah, harakah ni dah. Aku buat dua saat ni. Allahu Akbar. Ayat dah banyak. Lepas tu mati pun, hari-hari mati. Tapi kok yo saya tengok video, kok dia bubuh besar tu dah. Kok yo mati ni, yo kemah. Dia jaga tu. Dia bagi kubur pak, bini dia ke, muk dia ke, ayuh dia ke. Kecek dengan mayak lah. Leh, mung mati pak molek dah mungkin jual kerana kuatku nak hidup senang kerana awak negeri Israel negeri Taurat tak apalah anak mung bini mung kucara apa gini ya kecek apa ni tu ku nak oyak ke anak mung kata mung dia mati dalam perjuangan untuk negara ni dan anak mung juga akan balas dendam bunuh dia motor klik aku nak buat jadi lapar lagu tu ya kecek betul-betul kubur tu dia oyak kata mung lagu ni hak tina tu tak apa abang mung mati dah apa ni anak tiga orang ni ku nak cara tak apa. Dia kecek, oh kata orang jadi kot dia weh. Ya, kecek dengan mayat dia, jadi super. Nah, kata nak berhera anak, nak berhera nak jaga diri. Kuat dia lagu ni tak bergerak. Tiok sungguh-sungguh kuat dia. Mungkin dia hidup dia tu. Dia kaya ada tu. Sibu tahun dia boleh hidup lah. Yu'ammaru alfasanatin wa mahuwa bimuzahzihi minal adab. Kuat Yahudi ni, Allah SWT kata mu mati. Mujang mati, mu nak masuk syurga. Allah SWT kata, remoh ni tak cita-cita mati langsung. Kalau kuat dia tu, kalau boleh nak hidup 1000 tahun, dia nak hidup itu. Alfasanatin, 1000 tahun dia nak hidup lagi. Tapi 1000 tahun pun tak kencang. Jalan dia tu, kalau neraka, neraka lah Allah SWT kata. Nah, tu sikit sebanyak tentang Israel jahat saat ni tu deh. Kita tu penuh kata Hamas ni tak kalah. Dan insya-Allah menang Allah bersama mereka, alah keadaan mereka tu sabar, innallaha ma'as sabirin. Dan mereka tu alah keadaan sabar. Dan insya-Allah satu hari kita buat satu kecek pen tentang haning dan dengan yang bersangkut paut dengan alamat kiamat insya-Allah taala. Dah boleh di mengrup kita buat haniso. Nah insya-Allah. Dan malam ni sekarang saja dah kita berdoalah dah hasbunallah wa ni'mal wakil untuk saudara kita gapo ni menang lawan Israel di Gaza di Palestin insya-Allah taala. Maka amin ya rabbal alamin. Subhanakallah Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.